Ketiga kali ini Taman Air Mancur Sri Baduga, Situbele, Purwakarta juga didesain untuk menjadi lokasi pertunjukan musik dan teater kelas dunia. Dan saudara, inilah Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta. Tercatat sudah ada sejak zaman dahulu kala dan mulai dibenahi tahun 1930 oleh R.A. Suryawinata, pendiri Kabupaten Purwakarta. Objek wisata ini sempat terabaikan dan tidak terurus, namun mulai dibenahi kembali di tahun 2013 sejak Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mulai memimpin. Selain konstruksinya mulai dibangun, patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dibangun sebagai ikon di tengah-tengah danau. Singa putih dirancang mengelilingi patung Sri Baduga yang tengah duduk di atas bunga lotus, membuat ikon ini nampak kian gagah. Yang semakin membuat Taman Situbele kian mendunia dan menakjubkan adalah ribuan air mancur yang dilengkapi kemilau warna-warni tata cahaya di sekelilingnya. Pembangunan Taman Air Mancur Situbele Purwakarta digenjot pemerintah setempat untuk mewujudkan mimpi masyarakat Purwakarta memiliki ikon wisata megah yang tak hanya berskala nasional, tapi juga internasional. Objek wisata ini juga kadang-kadang akan menyaingi Wings of Time milik Singapura. Sejak dibangun bertahap, Taman Air Mancur Sri Baduga dibuka pertama kali pada malam tahun baru 2015 dan tahap kedua pada 9 Januari 2016 dan malam ini tahap ketiga 18 Februari 2017. Sebagai peresmian tahap ketiga, masyarakat dari berbagai penjuru dunia juga dapat menikmati kemegahan tata cahaya Taman Air Sri Baduga, Situbele, sejak dibuka untuk umum tahun lalu, termasuk pertunjukan air mancur dan tata cahaya dua kali sepekan secara gratis.